Jadi saya kerja kuat-kuat, saya tak malas. Sebab tu abang kakak, saya paling benci orang benci orang miskin. Saya tak kisah siapa, saya tak akan bergaduh dengan orang. Tapi kalau orang hina orang miskin, saya orang yang paling kuat, memang saya marah. Sebab saya dulu rajin, tapi saya miskin. Saya tak ada duit nak makan. Ada gaji, saya interview banyak tempat. Kerajaan, swasta, saya ada degree juga, interview kerajaan. Semua saya tak dapat. Tiba-tiba kan, saya kerja dengan kawan saya pasar malam. Jual jering, nangka, jual petai. Semua pasar malam saya pergi. Letak dalam piring. Nangka tu gantung RM2 dalam plastik. Abang kakak tu tak apa jadi. Saya dapat RM800. Semua duit gaji tu bagi kat mak. Mak tanya, Abid ada duit? Ada mak. Sebenarnya saya tak ada duit. Saya duduk kat masjid kat KL. Saya kahwin pun semua pakai duit isteri saya. Kesian dia. Saya mula kahwin tak ada duit langsung. Semua isteri saya yang bayar semua sekali. Dia tipu ayah dia sendiri. Mak ayah mertua saya lah. Habis mas-mas mak dia semua dia jual. Mak tanya mana mas, semua dah jual rupanya. Sian isteri saya, susah. Lesen pun tak ada. Saya ambil lesen dah tua ni pun ambil lesen. Tak ada duit. Kena tahan dengan polis, menangis kat tepi jalan tu. Kena tahan, dia suruh tinggal motor. Nangis lah saya. Saya semayang hajat kat tepi tu, tepi motor tu. Semayang, semayang, semayang. Dia suruh balik naik bas. Saya kata semua duit saya dah jadi minyak. Saya tak ada duit nak ambil bas. Call lah mak ayah awak. Saya memang orang susah. Saya takkan pernah call mak ayah saya walaupun saya mati je. Saya pergi mana abang kakak, saya tak pernah susahkan mak ayah saya. Saya tak pernah minta duit di RM1 daripada umur 15 tahun. Kat sekolah kawan pakai stokin, tak ada stokin. Kawan ada buku, tak pernah ada buku. Kawan saya ada makan, tak dapat makan, saya lari, saya nyorok kat tepi almari, saya sembahyang hajat doa. Saya daripada kecil susah. Sebab tu saya bahagia jadi orang Islam. Sebab bila saya susah, saya tahu saya nak minta kat siapa. Setiap kali saya susah, saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu nak buat apa. Saya tahu kat siapa saya nak minta. Saya dapat luah pada Allah nangis saya. Dulu saya tak cerita kat orang, maaf saya cerita ni. Sekarang dah tak ikhlas, semua dah cerita dah. Dulu saya tak cerita. Bila susah tak cakap dengan orang, cakap dengan Allah. Ya Allah, saya sedih. Saya selalu doa macam ni, saya tak tahu nak cakap apa bang. Tahu saya cakap apa? Ya Allah, saya sedih. Ya Allah, saya sedih, saya tak tahu nak buat apa. Tolonglah saya. Saya sedih, saya tak tahu nak buat apa. Tolonglah saya. Ya Allah, saya lapar, saya tak tahu nak buat apa. Tolonglah saya. Saya lapar, saya tak tahu nak buat apa. Tolonglah saya. Ya Allah, saya sejuk. Saya tak ada selimut. Tolonglah saya. Ya Allah, saya sejuk. Saya tak tahu nak buat apa. Tolonglah saya. Ya Allah, mak saya sampai mata dia pecah. Saya tak ada duit nak buat apa. Tolonglah saya. Saya tak nak minta kat siapa-siapa. Saya nak minta kat engkau. Masa saya kecil, lama. Sebab tu saya bahagia. Sebab saya dapat doa pada Allah. Dia tak kabulkan doa saya masa tu. Tapi saya tahu sebabnya apa sekarang. Masa tu saya tak tahu sebab apa. Tapi saya tak kira, saya nak doa aja. Tapi sekarang pun kalau saya sedih, saya letak datangan. Ini ayat Quran. Nabi Yaakob bila hilang Nabi Yusuf, dia baca ayat Quran. Innama ashku basi wa huzni illallah. Ya Allah, aku mengadu sedih aku, susah aku pada engkau. Sayyidina Umar Khattab tengah jadi imam menguruskan negara Islam. Dia baca innama ashku basi huzni ilallah. Sampai saf paling belakang dengan Sayyidina Umar.